Mukmin kalau percaya rukun iman, percaya rukun Islam, penamaan untuk mukmin tersebut mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna iman. Tapi kalau percaya rukun iman tidak mengamalkan rukun Islam, akidah Ahlus Sunnah, mukmin, masih mukmin, tapi kategorinya mukmin fasik. Fasik. Kecuali kalau dia menghalalkan, meninggalkan salat, zakat, puasa, ataupun madhab Hambali, meninggalkan secara menyeluruh, tidak sama sekali mengenal salat, itu baru keluar dari Islam. Kalau tidak, mukmin fasik. Kalau dia percaya, bukan percaya, mengamalkan rukun Islam, meninggalkan rukun iman, munafik. Munafik. Jadi akidah kita itu bisa dikategorikan akidah yang paling wasatiyah, paling pertengahan, paling tidak ekstrim dan paling tidak meringankan dalam pembahasan iman, pembahasan kufur, ataupun kalau bahasa para ulama itu pembahasan tasmiyah, pembahasan penamaan. Kalau akidah versi orang lain itu dikit-dikit kafir, dikit-dikit sudah kafir. Atau sebaliknya, akidah Murji'ah, mau apapun tetap mukmin kamilul iman, sempurna iman. Kita enggak ada standarnya. Ini Anda tinggalkan, keluar dari kesempurnaan iman. Karena akidah kita, amal itu bagian rukun daripada iman. Bukan cuma penyempurna iman, tapi bagian dari rukun iman. Itu akidah Ahlus Sunnah. Maka akidah kita itu wasatiyah, pertengahan, baik dalam iman, kufur, penamaan mukmin, penamaan kafir, penamaan fasik, penamaan munafik. Akidah kita juga wasatiyah dalam takdir. Ada yang gulu sekali takdirnya, ada yang sama sekali tidak mempercayai takdir. Akidah kita juga wasatiyah dalam pembahasan karamah. Karamah, ada yang gulu sekali, dikit-dikit karamah. Ada yang menafikan seperti Mu'tazilah, sama sekali enggak ada karamah-karamah. Karamah itu cuma untuk Nabi saja. Tapi akidah kita enggak, kita percaya ada karamah. Kita wasatiyah